Cek cek yo, halo, what's up Zivers and welcome back again to LZ Minecraft. Dan selamat datang kembali di acara review server orang. Dan di video kali ini seperti biasa ya guys ya, gue lagi mau rekomendasiin satu server yang pastinya bagus buat kalian gitu guys. Apalagi kalau bukan di sini ada Island SMP season 2 ya guys ya. Ini Island SMP ini jujur sering gue review ya. Dan oke, ini untuk season 2, gak tuh season 2 yang di season keberapanya lagi gitu ya. So, ya seperti biasa, sebelum kita mulai, buat kalian yang mau join silahkan cek ID di kolom deskripsi guys, sudah gue siapin ya. Di situ ada IP port, ada grup WhatsApp, ada Discord, sama ada link vote-nya juga guys, oke? Oke, kalau gitu, nah jadi buat kalian yang punya server atau realms atau mungkin ya sejenisnya yang pengen gue review, kalian tinggal chat aja di, tinggal DM aja di Instagram gue, @lzcraft ya guys ya. Link Instagram gue ada di deskripsi, pokoknya kalian cek aja di deskripsinya, udah gue kasih lengkap di situ ya guys ya. Eh sorry, rada gagu gue, rada gagu guys, harus sorry guys ya, udah malam soalnya. Oke, kalau gitu kita langsung ke videonya, let's go. Oke, di sini ada lobby ya guys ya, ini lobby tuh. Oke, lobbynya kayak gini, mantap sekali tuh, ada bukit-bukit gitu. Dan oke, kita dulu di sini ada apa aja nih leaderboardnya. Oke, untuk leaderboardnya ada top money, itu ada rezeki kayak gitu-gitu. Oke, sip, itu paling kaya itu. Oke, sip, next kit. Wow, apa nih? Oke, kayaknya masih kosong ya. Coba cek dulu di sini ada. Oh, ada rules di sini nih. Ada rules ya, guys. Kita cek dulu rulesnya ada apa aja. No rusuh, no cabul, no toxic, no cheat, no maling, no spam, no scam. Oke, ban 7 hari atau permanen, guys. Oke ya, guys ya. Kalian harus patuhi tuh rulesnya. Dan next di sini ada ranks. Ada VIP, VIP plus, MVP, MVP plus dan legend, guys ya. Untuk yang legend bonus dalam game 10 juta, harga 20.000. Oke. Untuk beli di sini guys ya, ini nomor HP-nya atau nomor WhatsApp-nya, kalian tinggal catat aja guys ya, kalian tinggal screenshot. Oke. Itu dia untuk rank ya. Wih, ada gacha guys. Ini ada kayak shop ya. Kayak shop kita coba cek dulu. Oke, ini dia ada normal K, random K, ada premium K. Ya harga segitu kira-kira. Duit gua kayaknya nggak cukup. Oke, duit gua nggak cukup. Dan apalagi nih, dia ada gacha, premium gacha, normal gacha dan random gacha dan vote gacha. Oke, jadi untuk yang gacha ini kan, yang vote ini kan tinggal vote dulu aja guys ya. Linknya udah gua sediapin di deskripsi ya guys ya. Situ kalian vote dulu, baru kalian bisa ngedapetin ini guys, gacha dari sini guys. Oke, itu dia. Dan ini ada mining sim, kita cek dulu. Oke, kita cek mining sim. Kok ada komen block pak? Oke, kayaknya itu panjang hiasan ya. Halo. What the hell? What? Enggak. Buset. Keren amat pak. Oke, render canggung nggak mampu. Tuh ada shell inventory, shell hand, ada shell ore, ada shell all, sama lobby. Oke, dia ini dia untuk mining simnya, keren banget lah ya. Cuma yang ini masih belum, nggak tahu. Pokoknya dibikin begitu nih, kayak istana-istana begitu. Dan ya kita langsung masuk ke lobby aja. Teleport tapi meretik. Oh gitu, ada delay aja gitu guys ya. Oke, lumayan keren ya. Ada delaynya begitu. Ada cooldown ya, cooldown apa sih? Pokoknya begitu. Di sini ada admin shop. Wait. Tadi kita di mana? Oh di sini. Berarti kita mulai dari sini. Oke, kita di sini dulu. Nanti baru kita ke survival. Oke. Kita ke admin shop. Oh my god. Halo. Ini kayaknya pernah nih gua ke sini. Iya enggak sih? Oh, ini kayak sama Rajel kemarin ya. Tapi beda ininya. Ini untuk peti-peti chestnya beda di tempatnya ya guys ya. Kemarin itu di situ ya, di situ, sekarang di sini semua. Oke. This one A. Oh, ini kayak admin show. Oh, mungkin barang-barang pribadi kali ya. Oke, itu dia. Seingat gue di sini nggak ada apa-apa. Oke, itu nggak ada apa-apa, cuma segitu aja. Sip, kita bakal coba balik dulu ke lobby dan kita bakal coba cek ini aja guys. Yang lain-lainnya gitu ya. Tadi ada yang chat tadi, siapa tadi? Lagi review, Bang. Iya nih, lagi report. Oke, itu dia. Dan sekarang kita bakal coba ke
Ah, survival ya guys ya. Oke, lumayan bagus banget ya guys ya. Wow. What? What? Apa tuh? Oh my god. Udah ada beacon. Wah. Wow. Ada beacon guys. Beacon diamond. Oh my god, keren banget ya. Oke. Sepertinya entah di survival. Ya, pokoknya begitu. Asyik, di situ ada rumah panggung. Kita cek dulu. Rumah siapa nih? Set rumah daun. Rumah modern. Oh my god. Oke, menarik. Wow, halo. Permisi, assalamualaikum. Minta Indomie dong sebungkus. Oh my god, dalamnya mewah bener, Pak. Mewah bener, ini ada balkonnya di sini, balkonnya. Oke. Loncat aja. Ah. Oke, karena damage. Oke. Itu dia untuk survival dan kita mau kemana lagi ya? Oke. Farm. Buset, dibikin begitu. Penasaran gue. Oke, assalamualaikum. Permisi. Buset, perpustakaan. Wih. Oke. Numpang tidur bentar ya guys ya. Gak bisa tidur dong. Gak bisa tidur sembarangan anjir. Oke. Cukup bagus ya. Tidak bisa tidur sembarangan karena bukan rumah kita. What? Apa ini, Pak? Lihat. Apa ini, Bro? What the hell? Yo. Apa ini ya? Mau dibikin apa gitu? Set keren amat ya. Dan ya guys, oke, kok yang cukup segitu dulu untuk video kali ini ya guys. Ini server udah, wah pokoknya the best banget nih server. Selama gua review server, nih server selalu menemani gua ya guys ya, Island SMP. Dan oke, jadi buat kalian yang mau masuk, kalian tinggal cek aja di kolom deskripsi ya guys ya. Udah gua siapin, itu ada IP port, ada grup WhatsApp, ada Discord, dan juga ada link vote-nya guys, oke. So, seperti biasa buat yang kalian yang punya server atau realms yang mau gua review, tinggal di DM aja Instagram gua, @lzcraft, ada di deskripsi guys ya untuk link Instagram gua. Instagram gua maksudnya. Dan juga untuk Discord gua bisa kalian cek aja juga di Discord di deskripsi gua maksudnya guys ya. Oke. Seperti biasa buat yang udah nonton, thanks for watching. I'm LZ's episode and bye.